hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah telah tiba. Berbagai kemeriahan digelar dan dirayakan umat muslim, tak terkecuali di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seperti terlihat di kampung pedalaman atau kampung pinggiran jantung kota Magetan. Di Desa Silopanggung, Kecamatan Ngariboyo, tampak antusias warga muslim di desa ini menggelar gemah takbir keliling dengan mengendarai kendaraan roda 4 membawa sound system, lampu hias. Warga pawai kendaraan keliling meski tanpa pengawalan petugas sehingga menambah kemeriahan lebaran. Selain menggelar pawai kendaraan keliling desa dengan mengumandangkan takbir, pawai keliling membawa lampion juga dilakukan kalangan anak-anak, remaja, orang tua di desa setempat. Bima Lutfi Setiawan, peserta takbir keliling di Desa Silopanggung, mengaku senang dapat ikut memeriahkan takbir. Meski merasa lelah, namun lelah tersebut ia anggap sebagai ibadah. Takbir keliling atau gimana, Dek? Gimana, senang atau gimana? Senang. Keliling mana tadi? Keliling dari alun-alun, dari Jajapan ke sini. Bawa apa ini tadi? Bawa. Oh, lampion ini? Iya. Ngumpul sama teman-teman. Iya. Rame atau gimana? Rame. Rame. Asik ya? Malam takbir ini? Iya. Lumayan. Lumayan. Capek. Tapi seneng. Sementara Nia Lestari, warga merasa terharu, terhibur adanya pawai takbir keliling di desanya. Ia bersyukur lebaran tahun ini masih dapat merasakan dan berkumpul bersama keluarga dengan penuh sakral dan kemeriahan. Takbir ini, Mas. Rame atau gimana nih, Mas? Apa? Lumayan rame, Mas, jadi. Senang juga ya? Senang banget. Ini sama keluarga apa sama siapa ini lihat? Sama keluarga, rupanya sini aja kawan. Pawai lampion juga? Pawai aja, nanti anak-anak kecil jadi sana. Anak-anak kecil sama orang-orang dewasa ya. Usai takbir keliling desa, peserta takbir melakukan makan bersama di masjid desa setempat. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV.